kabar bahagia datang dari keluarga pasangan artis Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah. Putri sulung mereka Tengku Syahira Anataya telah menemukan pendamping hidup dan siap memulai mahligai rumah tangga. Kabar bahagia ini diketahui dari unggahan kedua orang tuanya pada Rabu. Tengku Firmansyah melalui Instagramnya mengunggah video momen siraman sang putri. "Bismillah, anakku sayang," tulis Tengku Firmansyah dalam unggahan tersebut. Syahira Anataya terlihat didandani ala calon pengantin di acara siraman. Ia juga sempat dibopong sang ayah menuju ke tempat siraman. Sementara Cindy Fatikasari mengunggah momen yang tampaknya adalah momen pengajian sebelum pernikahan. Syahira Anataya tampil cantik menggunakan busana panjang berwarna fuchsia. Suasana berubah menjadi haru ketika Syahira memeluk kedua orang tuanya untuk meminta restu. Sementara itu menelik akun Instagram Syahira, ia mengunggah foto bergandengan tangan dengan seorang pria. Foto itu diunggahnya sekitar 3 hari yang lalu sebagai tanda bahwa dirinya sudah dilamar. Di kolom komentar banyak netizen yang merasa terkejut dengan kabar tersebut. Pasalnya Syahira tak pernah mengungkapkan wajah sang kekasih. Bahkan kini saat mereka hendak menikah, sosok calon suami Syahira itu belum diperlihatkan. Syahira juga terbilang masih muda, usianya saat ini menginjak usia 23 tahun. Namun meskipun begitu, doa mengalir deras untuk kelancaran acara pernikahannya. Nama Tengku Syahira Anataya mulai dikenal setelah ia bermain dalam Tukang Ojek Pengkolan. Kala itu Syahira masih SMA dan umurnya terbilang 17 tahun. Di sinetron itu ia memerankan karakter gadis bernama Anissa. Anissa adalah teman bimbel Bobby yang merupakan anak Dedi penjual bubur kacang hijau. Namun karir Syahira di dunia hiburan sudah dimulai sejak ia berusia 14 tahun. Kala itu ia menjajal keberuntungan dengan mengikuti ajang gadis sampul pada tahun 2014. Syahira kemudian dikenal sebagai selebgram. Akun Instagramnya yang bernama Osna Fitsya telah memiliki 313 ribu pengikut. Kemudian pada 2016, untuk pertama kalinya Syahira mencoba dunia akting. Ia bermain dalam sinetron berjudul Tukang Haji Belajar Ngaji. Syahira juga pernah terlibat dalam film layar lebar berjudul Cinta Subuh. Syahira langsung mencuri perhatian lantaran punya wajah cantik yang disebut mirip dengan Cindy Fatikasari. Cindy Fatikasari adalah model, pembawa acara, bintang iklan, pemeran sinetron, dan juga penyanyi Indonesia. Ia juga pernah menjadi vokalis band dari Galeri Band pada tahun 1998. Cindy adalah bungsu dari 7 bersaudara. Pada tahun 1999, Cindy memutuskan untuk menikah dengan aktor Tengku Firmansyah. Dari pernikahan tersebut, pasangan serasi tersebut mendapatkan 3 buah hati, Tengku Syahira Anataya, Tengku Umar Atallah, dan Tengku Kianu Zimran. Penampilan Cindy sekarang juga sudah berbeda, ia terlihat begitu anggun mengerti. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.